Pak Mahendra, suaranya Pak Mahi kok ngerembeng, Pak? Masuk gremeng. Kayak noise gitu loh, Pak. Gremersek. Merusak ya? Iya. Oh, aduh. Apa ini ya? Semoga saja. Pakai headset? Jangan kan pakai headset, Pak? Iya, pakai pakai headset ini. Tapi Gak usah emang kayaknya, Pak. Tapi gak apa-apa sih, Pak. Jelas kok. jelas ya. Iya. Gambarnya juga freezing. Apa jaringan ya? Kayaknya headsetnya deh, Pak. Kayak kabel jacknya gitu loh, Pak. Bagaimana? Sama aja, Pak. Masih sama aja. Dan suaranya semakin Iya. Tapi nggak apa-apa, Pak. nggak Nggak apa ya. apa-apa. Oke. Ya. Sebentar. Oke. Saya ulangi, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat, berbahagia, dan ibadah puasa bagi yang menjalankan yang beribadah ini, maksud saya, lancar ibadahnya selama 2 hari ini, dan mungkin nanti bisa semoga saja diberikan kelancaran sampai sampai apa namanya mendekati hari raya. Tuh, walaupun memang kondisinya seperti ini, ya kita seperti biasanya kita coba untuk tetap apa ya, tetap berkreasi, istilahnya mungkin, mungkin seperti itu, tetap berkreasi. Oke, nah untuk kegiatan kali ini kita melanjutkan workshop yang sebelumnya, ya, kita sudah berjalan 2 seri, ya, yang dan ini adalah seri yang terakhir, di mana nanti Mas Gulam akan menjelaskan hal yang terkait dengan bagaimana menyiapkan karakter yang sudah ada itu untuk keperluan yang sifatnya lebih aplikatif, nah, baik itu game atau katakanlah komik dan segala macamnya. Ya, itu mungkin itu prolognya biar tidak terlalu panjang. Semuanya pasti tidak sabar menunggu pemateri kita yang kangen ini. Iya toh, kangen nih. Selalu ditunggu-tunggu setiap minggunya. Oke, saya persilakan. Monggo Mas Gulam. Siap, terima kasih Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga di bulan puasa ini semuanya aktivitasnya juga lancar semua ya. Dan nutut sampai 30 hari. Amin. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa materi tentang pose. Ya, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah pose, tips dan triknya, mulai dari kita pakai referensi foto, mulai kita dari pakai mainan dan sebagainya. Nah, saat ini kita sebenarnya ini tahap final kalau kita jadi desainer karakter, kalau kita mau bikin komik, animasi ataupun yang lainnya. Tapi sebelumnya saya mau nge-review dulu supaya nggak lupa materi yang saya sampaikan di pertemuan awal. Ada beberapa yang memang nyambung sama hari ini. Jadi saya akan memberitahukan tentang kegunaannya desain karakter ya. Kemarin kita, Pak, ini kalau saya next berubah nggak, Pak? Berubah, berubah. Berubah, oke. Nah, kemarin kita berubah. Kita atau saya menjelaskan tentang kegunaannya, fungsi desain karakter itu apa aja. Ini ada beberapa macamnya, ada maskot logo. Maskot logo ini bisa jadi identitas kota, identitas klub olahraga, identitas perusahaan, atau promotion tools.
terus toko komik, toko animasi, dan toko video game. Nah, dari semua ini sebenarnya ini nggak bisa dikerjakan kalau kita bicara masalah industri sekarang yang sangat luas, dan ini nggak bisa dikerjakan oleh satu orang aja. Kita alangkah baiknya kita membuat sebuah tim. Bisa sih sebenarnya sendiri, tapi kita akhirnya nggak bisa spare waktu. Akhirnya kita dikejar deadline, kita dikejar revisi dan sebagainya. Akhirnya kita pasti apa ya, kayak durasi on time-nya itu kayak minim gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tim itu lebih baik, lebih bagus. Dan dibagi divisinya, yang inking sendiri, yang coloring sendiri, yang sketsa sendiri, terus konsep ceritanya sendiri, dan macam-macam. Nah, kemudian dari fungsi ini bisa diaplikasikan ke beberapa macam media. Kalau misalkan kita bicara masalah maskot, saya kasih contoh adalah Starbucks. Jadi brand coffee yang memang sudah terkenal secara internasional, baik di Indonesia, harganya juga lumayan. Jadi dia punya ciri khas, punya maskot, yaitu sebuah putri duyung dengan ada mahkotanya. Dan dikemas sedemikian rupa, jadi ini ada namanya layouting, terus dites dengan media mockup. Jadi sebelum kita melakukan, biasanya kalau misalkan desain karakternya ini nanti finishingnya adalah berbentuk maskot logo, itu biasanya ada yang namanya mockup test. Jadi sebelum dicetak ke media aslinya, digital kita melakukan tes, yaitu melakukan media mockup. Itu bisa melakukannya pakai beberapa macam software kayak Photoshop, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Ini yang sekarang lagi hype, kita kenapa kok logo itu harus pakai maskot? Karena kalau misalkan dikomparkan, dibandingkan dengan logo satu dengan yang lain, logo yang menggunakan maskot ini lebih punya ciri khas, lebih karakter, lebih menunjukkan karakteristiknya. Ya, ini saat beberapa contohnya aja, ya, ada Starbucks, terus ada Wendy's kemarin, terus kalau lokal itu apa ya? Lokal itu ada apa ya? Biskuat. Nah, biskuat, terus Taro, macam-macam. Pokok logo yang ada simbolnya karakter atau berwujud karakter. Karakter itu macam-macam ya, ada robot, ada hewan, ada manusia, dan sebagainya. Terus kemudian ada ini paneling komik untuk kita bikin komik. Jadi desain karakter ini berfungsi untuk membuat karakter kita tuh punya pose, punya action tertentu yang sudah dituliskan sama pembuat ceritanya yang kemudian dikemas dalam bentuk komik. Nggak hanya paneling, tapi desain karakter ini harus dan wajib memang dicantumkan ke komik covernya, cover komiknya, supaya minat pembaca itu tertarik sama bukunya. Kalau sekarang sih memang ada memang beberapa outlet atau store yang masih menjual buku-buku fisik, buku komik fisik kayak Gramedia, terus ada situs-situs online dan sebagainya. Tapi sekarang industri 4.0 menganjurkan kita memang untuk semuanya serba digital, serba online. Jadi kita bisa berlangganan melalui platform digital komik yang sudah disediakan kayak Webtoon, Ciayo, dan lain-lain. Di situ ada yang berbayar, ada yang gratis, dan terbatas fitur-fiturnya. Jadi, dan juga nggak dipungkiri juga komik ini juga bisa buat identitas brand, sebuah brand, sebuah merek kayak gitu. Misalkan Starbucks dia sudah punya desain maskot tuh. Nah, desain maskot itu akhirnya dikemas menjadi sebuah cerita atau misalkan komik strip yang nanti diupload di Instagram. Itu sangat sangat mempengaruhi interaksi ataupun insight dari para pengunjung Instagram itu sendiri supaya tertarik. Jadi tipsnya adalah kalau misalkan sebuah brand itu dia akan semua apa ya, kayak audiens itu bakal tertarik kalau ada storytellingnya, kalau ada yang diceritakan, karena semua orang itu suka cerita. Kayak sekarang podcast laku, terus novel-novel laku, artikel laku, meskipun itu fiktif ataupun fakta. Nah, kayak gitu sih. Jadi komik ini sangat banyak peluangnya. Jangan semata wayang kalian itu terreferensikan dengan satu influencer. Jadi misalkan kayak satu kalian punya satu influence, terus akhirnya influence itu bikin komiknya di Webtoon, bikin komiknya di Ciayu, dan lain-lain. Terus kalian bikin akhirnya
sama aja dengan influencer kalian yang kalian pilih. Akhirnya orang yang lebih memilih influencer kalian, kalian malah tertinggal. Jadi pahami celahnya. Kalau misalkan sudah banyak yang seperti itu, ya kalian bikin alternatif lain. Salah satunya yaitu kita bisa mengkorelasikan antara brand dengan komik kayak gitu. Begitu juga dengan animasi. Begitu juga dengan animasi, terus game mungkin juga bisa. Oh, game itu juga banyak. Saya pernah dulu lihat Biskuat itu punya game. Terus ada Coca-Cola itu juga punya game juga yang ada karakternya. Pepsi Man, nah kayak gitu-gitu. Jadi dikorelasikan apa yang sekarang. Kalau kita bicara masalah konsep cerita yang original, hampir sama dengan kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi di perkuliahan dengan konteks desain komunikasi visual, di mana desain harus mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita hanya menulis cerita, terus kita hanya menunggu investor, terus menunggu publisher ataupun percetakan yang mau nyetak, ya kita akhirnya buang-buang waktu. Tapi kalau itu melihat korelasi industri yang lagi pesat sekarang, itu lebih cepat daripada kita membuat sesuatu karya yang itu kita buat sendiri dan kita nggak tahu pasti itu nanti laku atau nggak di pasaran. Mending dikorelasikan apa yang ada sekarang. Nah ya, ini animasi. Jadi desain karakter itu bisa kalau goalnya adalah bikin animasi, kita bisa melakukannya di storyboard, terus bikin keyframe-nya. Nanti keyframe itu apa? Hari ini saya akan praktekkan sedikit demi sedikit tentang keyframe, tapi inputnya adalah kita bikin sprite. Nah, ini karakter sprite yang nanti outputnya adalah sebuah karakter game. Sebuah karakter game, kayak game apa ya, game platform, kayak Super Mario gitu. Tapi sederhana aja, satu pose, satu gerakan. Nah, kayak gitu sih. Ini untuk review kembali ya, kegunaannya, fungsinya, desain karakter itu apa aja. Terus kemudian, saya stop sharing dulu. Saya pindah ke Pen Tool Sai. Nah, muncul ya teman-teman. Pak Mendra muncul ya? Jelas muncul. Oke. Nah, kemudian ini adalah karakter yang saya prototipkan kemarin. Semoga teman-teman juga mempraktekkan hal ini di rumah. Karena memang satu ilustrator atau desainer dengan yang lain itu mempunyai metode atau pembuatan setiap desain itu berbeda-beda. Ada yang mulai dari brainstorming, ada yang mulai bikin style karakternya sendiri, macam-macam. Kalau saya di studio itu biasanya saya melakukan riset terlebih dahulu untuk tahu mau dibawa kemana sih project ini, kayak gitu. Entah itu ilustrator, entah itu ilustrasi, entah itu logo, entah itu animasi, dan sebagainya. Nah, kemudian saya terapkan kepada tim dengan divisi yang berbeda-beda. Ini kemarin yang saya kerjakan, jadi nggak sampai semuanya. Saya ini review lagi ya tipsnya. Jadi kalau bikin sketsa itu ada beberapa macam tekniknya. Kita bisa bikin melalui bidang sederhana seperti segitiga, terus persegi panjang, dan lain-lain. Tapi kita tetap punya satu referensi. Kita punya satu style, ataupun kalau misalkan kita pengen bikin OG, ya itu terserah. Tapi kalau kita mengkorelasikan idealisme kita dengan apa yang sudah ada, kita bisa mencari referensi itu di beberapa situs internet ya, kayak Pinterest, Behance, dan lain-lain. Di Instagram juga banyak. Nah, ini kemudian kita bikin sketsanya. Kenapa kok harus sketsa? Harus dimulai dari sketsa. Karena sketsa ini merupakan approving kita ke klien. Jadi approving kita, kalau misalkan kita menghindari revisi yang banyak, sketsa ini menjadi acuan kalau misalkan klien itu lihat nanti kayak gimana sih gambaran kasarnya, karakternya, jadinya kayak gimana sih. Jadi sketsa inilah yang bisa diobrak-abrik. Kayak kemarin saya katakan, kalau di Gulamrock Studio itu biasanya satu sketsa itu 3-5 kali revisi untuk sketsanya aja. Kayak gitu. Jadi ada batasannya. Ketika misalkan kalau ya ini for your information aja ya, kalau misalkan di luar atau lebih dari 5, lebih dari jumlah yang kalian tentukan, minta charge, minta fee charge supaya
gak keterusan kliennya. Kadang yang kayak gitu tuh yang klien-klien yang awam ya, yang gak pernah pesen desain sebelumnya, yang sering pesen di percetakan, akhirnya ketemu sama desainer yang asli mentah, kena sistem review yang kita berikan. Karena mereka seringkali minta yang banyak revisinya dan sebagainya. Nah, ini yang bisa di-approving, terus kemudian di-inking. Nah, kita melakukan inking, terus kemudian diwarna. Nah, habis diwarna, kita langsung bikin supaya mempermudah kalau misalkan outputnya itu adalah game ataupun komik atau animasi, kita bikin satu pose atau beberapa pose supaya nanti divisi lain atau orang yang mengerjakan atau kalian sendiri yang mengerjakan itu nggak bingung antara dia waktu posenya menengok ke kanan, menengok ke kiri, terus ke 3/4, ke arah 3/4 kayak gitu, itu nggak bingung, punya acuan. Dan bisa kita memakai aset-aset desain karakter yang 4 sheet ini, yang dari depan, samping, belakang, sama 3/4. Jadi copy paste gitu. Nanti saya praktekkan. Nah, ini di ink, lalu diwarna, dan kemudian kita bikin satu pose. Nah, ini kemarin belum selesai di inking ya. Kita bikin pose untuk apa ya? Untuk mengetahui, oh nanti karakter ini kalau misalkan dia nonjok itu posenya kayak gini. Kalau karakter ini dia waktu makan itu seperti ini. Macam-macam. Terserah, ini nggak ada limit ya. Dan ini nanti juga bisa jadi aset kalian kalau misalkan kalian punya project dan lain-lain. Biasanya kalau outputnya itu tugas akhir, ini nanti akan diminta gitu loh. Tugas akhir di perkuliahan ya, skripsi dan lain-lain, ini nanti akan diminta untuk proses behind the scene-nya. Jadi kayak mulai dari brainstorming-nya juga, kayak kenapa kok pakai jaket, kenapa kok tubuhnya segini, kenapa kok elang. Nah, itu wajib ya. Makanya kalau kita bicara masalah desain komunikasi visual itu bagus atau tidaknya gambar itu, kalau menurut saya pribadi itu nomor sekian, yang penting itu konsep dan ngena di audiens kayak gitu. Kalian bisa lihat kalau misalkan ada ilustrator dari Jakarta namanya Mukley, itu kalau misalkan kita lihat gambarnya itu dia biasa aja tapi bagus, tapi ngena di zaman era sekarang gitu loh. Jadi itu peluangnya kalau kita bisa riset atau ngerut ke apa yang hype sekarang. Followernya udah banyak, dia verified, keren banget itu Mukley. Nah, setelah itu masuk ke materi hari ini. Jadi kita praktek untuk bikin spread. Kemarin sudah saya bikin tipis-tipis. Jadi hari ini saya nggak akan supaya cepat ya, finishing semua karakter spread saya, tapi langsung ke sketsanya. Saya sudah bikin beberapa. Jadi hari ini kita bikin karakter spread untuk game. Ini contoh ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita bikin satu karakter, satu desain karakter dengan spread tadi, dengan karakter sheet tadi yang 4 itu, yang ini, kita bisa memakai 4-4-nya ini. Nggak useless gitu loh, pasti berfungsi. Jadi kalau misalkan kalian sudah bikin itu, beberapa dari asetnya itu bisa kita copy paste. Kayak misalkan kepalanya ini semuanya copy paste, cuma tingginya, terus nanti waktu dia posenya, waktu di akhirnya kayak gimana itu. Kenapa saya praktekkan ke orang jalan, orang lari, pose waktu lari, karena kalau misalkan kita game, karena ini genrenya nanti adalah action platform kayak gitu, pasti aset orang lari itu pasti akan diperlukan. Loncat, lari, terus waktu nonjok itu pasti banyak diperlukan. Makanya ini supaya membuka wawasan kalian. Ini sketsa ya. Nah, yang kita mulai dari awal adalah kita bikin line. Kita bikin line untuk garis apa ya, bidangnya yang bawah gini, ini ibaratkan jalan gitu ya. Jadi kita bikin line garis bantu supaya tahu pijakan karakter kita di mana gitu. Terus kita bikin satu pose dengan ini by referensi ya. Saya dapat referensi ini dari
aduh saya lupa deh. Dari YouTube. Yang penting di YouTube itu tulis saja 12 prinsip animasi. Itu nanti akan muncul pose-pose lari. Nah, itu bisa kita amati tiru modifikasi ya pose-posenya. Gimana sih lari itu? Gimana sih apa ya jalan? Jalan cepat itu gimana? Kalau ini lari cepat ya. Jadi kita bikin satu sketsa dengan posisi kepala, posisi badan, posisi tangan ini beda layer, beda apa ya, beda lembar kerja. Kalau kalian manual, nah kalau ini udah, kalau proses digital ya, ini proses kita pembuatan spread. Ini kekurangannya kalau kita bikin manual. Ini kita nggak akan bisa ngerjain ini di manual. Kalau misalnya yang masih manual, kalian boleh pakai scanner ataupun pakai foto, terus di edit di Photoshop ataupun software tertentu, terserah kalian. Soalnya nanti ini bakalan nanti seterusnya kita pakai proses aplikasi, kita pakai proses digitalisasi, pakai Flash, pakai After Effects, pakai Game Maker, macam-macam ya. Nah ini saya pisah semuanya, mulai dari tangan, kepala, kaki kanan kiri itu dipisah. Yang susah itu kalau misalkan dua dimensi itu kita bikin karakter isometrik. Isometrik itu seperti ini. Sebentar. Saya kasihkan contohnya. Kok ada Mas Sultan di situ? Nah. Ini adalah isometrik. Ini karakter isometrik. Jadi ada semi-semi tiga dimensi gitu. Tapi kebetulan ini contohnya tiga dimensi. Jadi isometrik itu bisa dilihat dari arah pandang. Apa ini namanya ya? Arah pandang dari atas gitu loh. Biasanya game-game RPG seperti ini pakai. Kayak Mobile Legend itu isometrik. Tapi dua dimensi. Kalau tiga dimensi, prosesnya mungkin kita bakalan menggunakan modeling dan sebagainya gitu. Saya nggak pernah dapat proyek tiga dimensi. Saya hanya mengerjakan dua dimensi soalnya. Nah, setelah itu kita dari beberapa referensi tadi kita bikin satu demi satu. Sebentar, saya mau cari referensi saya di mana ya. Jadi kita mengacu sama spread yang sudah kita cari referensinya. Paling gampang kalau misalkan kalian pernah di perkuliahan pernah dapat mata kuliah animasi, mengacu sama 12 prinsip animasi itu. Run animation. Alan Baker namanya. Namanya Alan Baker. Jadi dia punya bukunya PDF. Nah, ini. Jadi ada kontak, down, pacing, sama up. Jadi kita bisa ngacu sama ini. Sama 12 prinsip animasi ini. Yang kemudian kita kelola jadi karakter sprite. Karakter sprite itu banyak tekniknya. Sama kayak animasi. Ada frame by frame, ada motion. Kalau frame by frame ini kayak gini, jadi kita gambar satu persatu, mulai dari gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga sampai seterusnya. Itu frame by frame. Kalau motion dia hampir sama, cuman dia by digital. Biasanya yang saya tahu kalau biasanya pakai buat animasi dia pakai software After Effects, Toon Boom, After Effects, macam-macam ya. Kalau game juga gitu, dari After Effects di convert ke aplikasi game tertentu. Yang saya tahu itu Game Maker, terus RPG for Everyone kalau nggak salah, macam-macam pokoknya aplikasi game. Nah itu bukan ranah saya biasanya. Saya kerjasama sama teman yang bisa coding untuk sistem gamenya. Nah lanjut dari sini kita referensikan. Oh posisinya kaki yang pertama itu kayak gini.
Oh, yang sebelah kanan di depan, yang sebelah kiri di belakang kayak gitu. Ini enak si Alan Becker ini punya teori yang mempermudah kalau menurut saya. Jadi kayak contact down, pacing up, kita bikin 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 pose, bikin animasi itu kayak gimana sih? Di subscribe aja di YouTube. PDF-nya juga banyak kok di internet. Kayak gini. Nah, posisi tangan kebetulan kalau yang tangan saya pakai satu pose supaya nggak lama bikinnya kayak saya kemarin. Jadi bikin satu pose menghadap ke belakang gitu kayak 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 larinya ala Naruto kayak gitu itu. Nah, ini sebenarnya kurang jadi sebenarnya kan ketika dia tumpuan kaki kanannya ini pertama terus ini terus diakhiri dengan tumpuan kaki apa kaki kiri ini dibalik. Jadi kalau kalau misalkan efektifnya bikin 24 fps frame per second untuk lari itu ada jumlahnya 1 2 3 4 5 8 8 gambar. 8 gambar itu efektifnya sih. Kalau 60 fps ya lebih banyak. Nah, dari ini di langsung aja dipraktekkan. Kita bikin beberapa sprite. Nah, biasanya kalau saya kalau karakter 2 dimensi saya kaki kanan dengan kaki kiri itu saya bedakan warnanya. Entah itu inkingnya ataupun sketsanya. Supaya apa? Supaya nanti divisi lain kalau kita kerja tim itu tahu yang mana yang kanan yang mana kiri. Terus kita prototipkan itu nggak ganjel. Kalau ini saya kasih warna merah semua, dia nanti nggak akan kayak lari. Kalian bisa coba aja sendiri. Kecuali beda warna kayak gitu boleh. Jadi yang sini merah merah seperti ini ya, yang belakang merah gelap. Dia pasti akan terlihat. Kalau nggak beda warnanya nggak akan terlihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya kurang kan gambarnya. Jadi kalau lari itu enak. Makanya kenapa saya bikin pose lari supaya mudah. Nah, setelah ini ya, apa namanya, diawali dengan langkah kaki sebelah kanan, terus red ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, ini sebenarnya kita harus bikin yang seperti ini lagi, tapi dengan tumpuan kaki yang beda. Jadi yang sebelah kiri yang duluan. Jadi kemarin. Jadi kalian gampang kalau misalkan karakternya nggak ribet-ribet amat ya. Jadi kita bisa melakukannya kayak gini. Jadi kita bikin layer baru. Terus kita ikutin yang sebelah kanan. Kita ikutin yang sebelah kanan. Nah, terus dibalik. Kalau misalkan ciri khas apa namanya kita tandai sebelah yang sebelah kiri dengan garisan seperti ini, ya kita kasih garis seperti ini. Kalau misalkan yang pakai warna ya kasih warna kayak gitu. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kita bikin sama dengan pose yang sebelah kiri. Bikin, tapi dengan tanda yang berbeda kayak tadi. Jadi kalau misalkan yang kanan adalah warna solid, kita bikin warna solidnya kayak gini. Dibalik kita berlakukan ke semuanya, ke semua karakter ini. Kebetulan saya sudah bikin. Saya stop sharing dulu. Saya buka dulu filenya. Jadi cukup mudah sih sebenarnya, cuman ya gitu, telaten. Kalau bikin project-project yang banyak asetnya, banyak gambarnya, itu banyak tipsnya. Nggak ada orang bilang nggak bisa sebelum dicoba, itu nggak apa ya, nggak ada ceritanya. Kalau kita bisa coba terus konsisten, buat apa nggak ditekuni kayak gitu loh. Scene karakter sheet 2, yang ini sheet pertama. Nah, pakai yang sebentar. Masih loading ya, teman-teman. Saya kebiasaan apa? Bikin gambar itu pasti filenya besar. Jadi memang
agak sedikit menunggu. Sama nyari filenya biasanya. Biasanya saya, kalau misalkan saya melakukan prototype animasinya, saya nggak pakai Flash ataupun After Effects. Itu kalau misalkan tergantung proyeknya apa ya. Tapi kalau saya hanya sebagai desainer ilustratornya, saya hanya bisa, saya biasanya menggunakan Photoshop untuk prototype-nya. Saya aktifkan lagi. Nah, ini seperti saya katakan tadi, muncul Pak ya Photoshop saya? Muncul jelas. Oh, ya. Nah, ini saya sudah mempraktekkan tadi kemarin. Jadi ada beberapa kaki yang berbeda. Oh, ini yang ini belum nih. Jadi cuma tinggal diganti aja posisinya dengan tanda yang sesuai dengan yang kalian yang sudah bikin. Misalkan warna, terus terus garis-garis seperti ini, macam-macam ya. Ini nah, kita bikin seperti ini, sedemikian rupa. Jadi supaya kita tahu gerakannya dan apa ya? Kalau misalkan kakinya itu enggak sama, apa kakinya itu kita enggak samain, enggak kita bedain warna ataupun bentuknya kiri kanannya ya, kita nanti gambar itu enggak akan jalan. Terus kemudian setelah itu yang seperti saya katakan lagi, kita langsung prototype. Jadi saya bikin di Photoshop dengan menggunakan timeline. Jadi ada fitur kita bikin animasi di Photoshop, itu ada fiturnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Photoshop, kita langsung pakai jendelanya. Kita pakai fitur ini, diaktifkan dulu timeline-nya, kita pilih window, terus kita aktifkan timeline-nya, nanti otomatis akan kayak gini. Nah, ini sebenarnya hampir mirip kayak Flash, cuman kita nggak bisa, ya ini monggo bisa, kalau misalkan ada yang tahu ya, silakan di chat, di kolom komentar, di apa namanya Google Meetup-nya. Saya nggak tahu kalau misalkan di Photoshop ini bisa menggunakan fitur kalau misalkan kita mau gambar yang kedua, kayak kita tahu gambar yang pertama itu posisinya di mana. Nah, saya jarang soalnya pakai fitur itu, nggak tahu di Photoshop ada atau enggak. Biasanya saya main posisi, kalau misalkan posisinya di sebelah sini, disamain gitu loh. Nah, ini kebetulan sudah saya atur posisinya. Nah, kalau kita play, nanti jadinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, ada yang namanya FPS, frame per second. Jadi itu ada di aplikasi tertentu ya. Ini sebenarnya sudah saya nolkan semua, tapi kok gambarnya agak sedikit lag ya. Saya nggak tahu kenapa. Biasanya memang saya bikinnya di After Effects ataupun di Flash. Kebetulan memang ada di komputer lain, jadi saya belum sempat untuk memindahkannya. Kayak gitu sih. Nah, setelah ini baru ini kan langsung nih approving nih. Oh, kayak gini ya karakternya. Kita langsung menggunakan metode yang kemarin. Jadi di ink kita
kita tambahi garisnya, kita warna, dan kita finishing. Kemudian langsung disetor ke beberapa divisi terkait. Kayak misalkan kalau ini inputnya game, berarti disetor ke beberapa game maker. Kayak yang ngasih coding, terus nge-prototype ke background, dan lain-lain. Kalau di Gulamro Studio, antara yang bikin keyframe-nya, ini keyframe ya, kayak gerakan satu demi satunya, itu beda, beda orang. Dengan bikin yang background itu beda juga. Jadi memang kalau misalnya kita kerja tim itu lebih cepat. Tapi ya gitu, kita harus bisa ngatur berapa budgetingnya nanti untuk ke klien dan supaya bisa dibagi rata dengan beberapa tim yang terlibat. Kayak gitu. Sama halnya kalau misalkan kita bikin maskot, sama tekniknya dari mulai sketsa terus inking sampai tahap finishing coloring, diprototipekan di mockup. Mockup ini bisa di-download di beberapa situs ya, ada Freepik, freedesignresource.com, ya kalian bisa cek di Google lah. Misalkan kalian butuh objek gelas, misalkan cafe cup mockup Free PSD, misalkan kalau misalkan ngeditnya di Photoshop. Kalau misalkan di After Adobe Illustrator ya AI atau IPS, kayak gitu. Kayak gitu Pak Mahendra. Kira-kira. Sip. Oke. Jadi memang kalau kita berbicara tentang spreadsheet itu adalah sebuah acuan seperti yang disampaikan oleh Mas Gulam tadi. Jadi kita memang fungsinya kita di sini berfungsi untuk membuat sebuah panduan. Karakter itu sendiri nanti memang sudah siap, tapi bagaimana ketika ini akan diterapkan di dalam game, ya kan? Akan diterapkan dalam sebuah game itu membutuhkan banyak sekali penyesuaian. Nah, dari contoh yang PowerPoint-nya Mas Gulam kemarin, ya, dari yang PowerPoint-nya Mas Gulam kemarin itu kita melihat ada banyak sekali. Mungkin Mas Gulam bisa minta tolong untuk ditampilkan yang spreadsheet-nya tadi, Mas. Yang di PowerPoint, Pak, ya? Iya. Nah, ini. Oke. Nah, di situ kita melihat banyak sekali. Di antaranya memang ada yang berjalan, begitu kan ya, yang berjalan. Nah, selain itu action-actionnya juga ada di situ yang lainnya. Nah, disitulah kita akan mencoba nanti ketika prakteknya klien akan minta nanti kebutuhannya game ini akan bercerita seperti apa, misalkan. Jadi kita harus bisa menyediakan pose-pose yang dibutuhkan itu tadi. Nah, ini yang pada akhirnya sebuah hal yang harus dikerjakan oleh seorang desainer karakter, gitu kan ya. Tapi seperti Mas Bagulam tadi juga bilang, kalau zaman sekarang enak sekali karena apa, referensinya banyak, gitu. Bahkan sebenarnya karakter sprite ini kalau memang kebetulan genre-nya sama, bisa saja kita juga gunakan sebagai referensi juga, tidak ada masalah, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa satu hal yang penting, kita tidak meninggalkan dari aspek kreativitasnya, kan begitu ya, kreativitasnya. Supaya apa? Supaya memang apa yang kita buat itu memiliki satu karakteristik tersendiri, gitu. Kita tahu bahwa setiap game, setiap karakter itu memiliki gestur
yang sangat khas sekali itu ketika bergerak. Sebagai contoh saja, kalau misalkan zaman saya dulu yang masih teringat, masih erat sekali teringat itu kan Street Fighter katakanlah misalkan. Kita bisa melihat bagaimana gaya bertarung dari tiap-tiap karakter, gaya apa namanya, ketika dia sedang masih pose menunggu pertarungan, ketika dia kalah, bahkan ketika dia mati pun semuanya itu ada ininya sendiri-sendiri, punya ciri khas sendiri-sendiri itu. Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Oke, saya pikir itu mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, monggo. Sesi pertanyaan, ya. Diskusi santai saja. Monggo silakan teman-teman kalau mau bertanya seputar desain karakter ataupun desain-desain yang lain, silakan. Ngasih masukan juga boleh, maksudnya mereka masih pernah tahu gini-gini, boleh saja. Ya, barangkali ada metode yang mungkin berbeda, silakan. Coba, Mas Sultan ini yang apa namanya, biasanya bikin, pernah bikin game ya Mas Sultan ini? Pernah Pak, dulu Pak. Nah, monggo, boleh cerita untuk bagaimana ketika membuat apa namanya, desain karakternya waktu itu. Atau katakanlah, mungkin Mas Sultan bisa cerita dulu perannya pada saat itu apa, terus kemudian terkait dengan workshop desain karakter ini kira-kira korelasinya apa ini, dan kira-kira apa yang bisa didapatkan, atau mungkin apa, atau mungkin ada sesuatu yang belum sempat di apa ya, yang kelupaan disajikan atau apa. Monggo silakan. Kalau saya dulu membuat game itu Pak, tidak ada karakternya malah. Jadi temanya saya dulu itu kayak racing gitu, kayak balapan gitu Pak. Lalu saya ikuti workshop ini kan saya kan berhubungan dengan animasi. Pastinya berhubungan dengan pembuatan karakter. Karakter saya tuh anak-anak gitu. Saya ingin kayak lebih ini khaskan anak-anak gitu loh Pak, kayak menonjolkan, akhirnya mengikuti workshop ini. Gitu. Iya. Nah, objek yang waktu itu katanya racing itu kan objeknya itu pasti kan ada objek-objek di situ gitu kan? Iya, ada. Nah, objek-objek yang ada di situ kan apakah semuanya itu objek benda mati? Dalam artian kalau kita berbicara game, konteksnya game berarti kan aset saja, hanya sekedar aset. Ataukah memang ada yang sifatnya karakter? Berarti kalau misalkan racing ini kan ada karakternya gitu yang di apa namanya, yang dimunculkan, baik itu in game ataupun dia tidak masuk di dalam gameplaynya, maksudnya dia ada, posisinya ada di luar gitu, hanya sebagai, seperti kalau kita nonton, kalau kita main Need for Speed ya, kalau kita main Need for Speed itu kan karakternya juga tidak kelihatan di dalam mobilnya kayak gimana, yeah. Atau kan mobilnya gitu kan ya, tapi kita merasa bahwa permainan itu memang kehadiran dari karakternya itu ada. Kalau saya sih kan lupa ya, kalau karakter desain tidak ada ya, mungkin cuma objeknya aja ya, mobil gitu, polisi itu kan kayak namanya kayak kejar-kejaran gitu loh Pak. Jadi kita kayak lama-lama itu waktunya untuk bertahan dari kejarannya polisi gitu. Ya, karakter sendiri waktu itu nggak ada Pak, karakternya ya mobil apa itu. Oke, jadi artinya ini sebuah wacana yang baru ya untuk Mas Sultan ya, bisa mencoba bagaimana nanti gamenya bisa muncul jelasnya ada aspek karakter gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Kalau misalkan malu bisa di chat, nggak apa-apa, ditulis saja. Ah, kita sudah bertemu selama berapa, 3 pekan, empat kali pertemuan ini, masa masih malu? Mungkin Pak bisa.
mungkin yang dari Mas Calvin. Monggo Mas Calvin. Atau mungkin yang dari rekan-rekan kita yang dari luar Stiki mungkin. Monggo, mungkin Mas Lukman, Mas Lukman monggo, boleh. Oh, Mas Calvin ini mau menyampaikan sesuatu, monggo Mas. Masih belum, Pak. Belum. Oh, Mas Lukman masih belum ada. Oke. Okay. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ya sebenarnya. Artinya dari apa yang sudah kita buat kemarin, dari beberapa kali yang sudah masuk itu, ya, mungkin belum sempat kerjakan sampai ke spreadsheet gitu ya. Tapi silakan saja monggo teman-teman nanti bisa melanjutkan itu dengan jangan ragu-ragu lah, karena memang kalau misalkan istilahnya workshop itu sebenarnya kan sambil praktek gitu. Kalau kita nggak praktek, kita nggak akan tahu gitu sejauh mana materi yang sudah kita bicarakan bersama, yang sudah kita diskusikan bersama itu kita pahami gitu. Ini perlu praktek. Nah, monggo saja nanti bisa dipraktekkan begitu. Nah, terus kemudian di sini ini kebetulan juga ada Mas. Mas Suhendra ini. Iya, apa kabar Mas Suhendra? Baik. Ya, sebagai informasi saja, Mas Suhendra ini dia juga punya project project game juga yang akan dijalankan bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Stiki begitu. Nah, ini dan memang kegiatan ini salah satunya adalah untuk mendukung dan apa ya, membuka wawasan terkait dengan proyek ini nantinya. Itu untuk sampai saat ini sih mungkin gambaran gamenya seperti apa memang masih dalam proses. Kita masih dalam usaha untuk melakukan brainstorming gitu ya, baik dari sisi ceritanya, kemudian sampai pada aspek teknis yang nantinya diperlukan apa saja begitu. Nah, untuk teman-teman khususnya yang dari Stiki, mungkin nanti bisa langsung bergabung untuk kegiatan ini, khususnya kalau memang kegiatan workshop ini diangkat dari komunitas komik dan ilustrasi komis, maka nanti kedepannya kita akan nyoba untuk intens mengerjakan proyek itu. Teman-teman yang lain, kalau misalkan memang yang dari luar, kalau misalkan memang ingin bergabung, tidak ada masalah, santai saja. Nanti kita bisa kita siapkan wadahnya gitu. Oke. Nah, oke. Jadi tidak ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau belum ada pertanyaan, untuk sebelum kita menutup. Pertanyaan, Pak. Ya, gimana? Monggo, Mas. Di kolom chat ada pertanyaan. Bagaimana terkait dengan pengurusan hak cipta dari karya teman-teman ini, Mas Blam? Sudah ada dukungan dari pihak terkait termasuk pemerintah. Saya berharap karir desain ini juga lancar selamanya. Oh. Pak Mangi, apa saya yang jawab? Oke. Jadi, ya, Mas Wasta Priyambada ini sebenarnya teman saya dari
dari TK malah ini. TK, SD, SMP. SMA. Nah, jadi begini ya, memang Mas Wasta. Untuk apa namanya? Hak cipta nanti memang akan diuruskan gitu kan. Ya memang kalau misalkan untuk karya-karya yang kemarin sudah dimasukkan oleh teman-teman itu pada prinsipnya adalah menjadi karyanya teman-teman. Memang itu kemudian sangat mungkin menjadi sebuah insight untuk apa namanya? Menjadikan salah satu sumbangsih untuk membuat sebuah karya gitu kan. Tapi pada prinsipnya nanti ketika karya itu memang sudah jadi pasti akan kita ciptakan dan pastinya nama yang terlibat itu akan masuk di dalamnya sebagai pemilik cipta begitu. Cuman karena memang tapi tentunya dengan ketentuan yang berlaku ya, karena memang kalau misalkan hak cipta ini diuruskan melalui jalur sentra kekayaan intelektual yang ada di perguruan tinggi, maka biasanya itu kan di atas namakan untuk nantinya istilahnya apa ya? Jadi ada hak yang di atas namakan kepada kampus tersebut begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa nanti misalkan teman-teman yang lain misalkan ya yang di luar kampus tinggi misalkan mempunyai karya mau bingung ini mau ngurusin hak ciptanya di mana, sebenarnya ngurus sendiri bisa atau katakanlah misalkan mau diikutkan ke lembaga yang dikenal boleh saja, atau misalkan ini di STIKI saja bisa, tidak ada masalah itu bisa ada opsi bisa diwakilkan atau katakanlah ada. Itu nanti mungkin yang lebih paham adalah yang menangani sentra kayak kalau di kampus kami di STIKI itu ada Bu Siti Aminah kan? Ya, teman-teman yang dari STIKI juga tahu, termasuk teman-teman dari STIKI juga kalau misalkan punya karya yang misalkan mau dia ciptakan monggo silakan, tidak ada masalah. Nanti bagaimana pengaturannya bisa disampaikan ke misalkan. Toh sebenarnya kalau hak cipta sebenarnya saya pikir nggak terlalu mudah, gampang kok sebenarnya. Itu langsung ke mana? Langsung ke situsnya kalau nggak salah. Itu kita bisa ngurus online kalau nggak salah. Biayanya antara sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah per hak cipta. Dan perlindungannya itu kan berapa? Perlindungannya adalah selama masa sang pencipta itu hidup sampai ditambah 70 tahun setelah pasca meninggalnya. Nah, jadi bonusnya 70 tahun setelah kita meninggal hak cipta itu. Seperti itu. Saya tambahin, Pak. Monggo Mas Gula. Itu benar kalau misalkan sebenarnya kalau masalah budgeting paling murah memang segitu, sekitar 300 sampai sekian ratus ribu bahkan puluhan juta. Namun yang lebih kalau misalkan kita masih ibaratkan ini freelance rumahan terus kita nggak ada urusan ke sana, tapi yang harus di garis bawahi adalah itu perlu teman-teman. Jadi jangan sampai menyepelekan hak cipta terus perizinan dan lain-lain. Nah, benar kata Mahendra, kita bisa kayak ibaratkan itu nunut ke perusahaannya orang lain. Misalkan kayak gini, saya pernah dapat klien itu clothingan, di mana bajunya itu dibajak, bajunya itu ada KW-nya. Nah, kebetulan di situ ada desain saya. Terus, akhirnya, sebenarnya kan kita harus nuntut. Nah, nuntut itu kita harus ada bukti autentiknya. Salah satunya adalah legalitas. Kalau kita misalkan, ini kalau satu proyek nggak apa-apa dengan harga fee, misalkan satu hak ciptanya 300-500, tapi kalau misalkan satu karyanya 1 juta, kalau clothing ada 8 desain, berarti kita harus bayar 8 juta untuk hak ciptanya. Itu bisa di apa ya, itu aja triknya sebenarnya. Kita harus punya legalitas pribadi ataupun perusahaan. Misalkan kalau pribadi kita bikin usaha, kita daftar di OSS.go, misalkan kita pakai nomor induk berusaha namanya NIB. Itu daftarnya gratis.
Nah, terus biasanya kita kan kalau misalkan ada kasus plagiasi dan lain-lain, kita nggak bisa nuntut karena kita nggak punya apa ya, lisensi karya kita sendiri. Nah, setiap setiap desain yang kita bikin, jangan lupa untuk bikin invoice, terus di bundle dalam satu pak dokumen kayak gitu tuh. Setelah invoice itu selesai, kalau misalkan ada kasus plagiasi, legalitas yang kita bikin tadi, NIB, nomor induk perusahaan tadi, ataupun CV, PT, UD, segala macam, pokok atas nama kita, atas nama perusahaan kita, dan itu perizinannya, tulisannya jasa graphic design, misalkan jasa animasi, terkait dengan apa yang diplagiasi, itu aman. Jadi kita sudah punya bukti autentiknya, kayak gitu sih. Itu salah satu triknya untuk kita punya hak cipta yang memang nggak makan budget, kayak gitu. Betul. Dan enaknya kalau misalkan kita mendaftarkan karya HKI ya, hak kekayaan intelektual itu melalui sentra KI, itu apa namanya, kalau misalkan ada kasus gitu, enak, ada yang bantu kita ngurusin. Sebagai contoh misalkan daftar, misalkan kemarin saya sempat bikin iseng-iseng bikin lagu itu untuk apa namanya, untuk keperluan produk aku ini saya daftarkan begitu aja gitu. Nah, kemudian kok ada yang orang lain yang membawakan lagu itu sama persis begitu kan ya. Dan dia mengaku-ngaku bahwa itu karyanya. Itu sudah bisa saya istilahnya sudah bisa diperkarakan. Nah, tinggal mekanismenya saya tinggal lapor ke sentra KI tempat saya mendaftarkan karya tersebut, maka sentra KI itu yang akan menguruskan segala macamnya gitu. Itu jadi intinya semuanya saat ini serba terjamin lah, kita bisa bisa yakin bahwa karya kita itu aman dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Tapi memang ada beberapa batasan memang untuk hak cipta, karena hak cipta itu walaupun sifatnya perlindungan seperti itu, biasanya ada beberapa setiap karya akan berbeda-beda. Tapi ini bisa sebuah karya yang baru, walaupun itu terus seperti yang kita sampaikan di awal-awal dengan Mas Kulan, walaupun karya itu baru, ketika diambil dari sebuah karya yang sudah ada, itu bisa jadi tidak terkena klausul hak cipta. Kenapa? Karena memang sudah ada perubahan di dalamnya gitu, dan itu sah gitu. Sebagai contoh yang saya contohkan kemarin itu Mickey Mouse ya. Ada Mickey Mouse, lalu sekarang ini kita tahu ada game Bendy and the Ink Machine ya. Mungkin ada yang pernah tahu memainkan atau mungkin nonton di YouTube Bendy and the Ink Machine. Nah, itu sudah berbeda. Atau mungkin dengan karakter-karakter yang sifatnya baru tapi mengambil dari punyanya, yang inspirasinya dari Disney katanya. Game Cuphead, tahu ya? Mas Gulam pernah tahu game Cuphead? Tahu, Pak. Nah, Cuphead itu kan kalau kita lihat gaya-gayanya ini kan Disney banget ya. Tapi dia bukan kalau nggak salah dia bukan produksi dari Disney Studio kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi ya itulah kira-kira. Karena memang kalau kita ngomong hak cipta pastinya berbeda dengan paten. Nanti akan berbeda. Ini cukup banyak. Mungkin teman-teman yang kemarin mengikuti workshop dari LPPM terkait dengan hak cipta dan hak paten itu mungkin tahu itu. Itu. Kira-kira begitu, Mas Wasta. Siap, insya Allah itu memang bisa membantu kita untuk apa ya, tetap bertahan, bisa selalu kreatif.
Oke. Okay. Dari teman-teman yang lain, monggo silakan mau berdiskusi lagi. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi kami mohon untuk bisa mengisi form umpan balik peserta di form yang sudah kami siapkan di sini, dan juga ada di grup juga, jadi nanti monggo bisa langsung mengisi di situ. Mengakses link yang sudah kami sediakan dari situ juga nggak masalah. Untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Gulam ada satu kalimat penutup mungkin, monggo, kait dengan kegiatan kita di 3 seri ini. Halo, Mas Gulam. Mas Gulam hilang ya? Gak ada Pak, Mas Gulamnya Pak. Oh, sudah hilang. Oke. Okay. Oh, lampu mati. Lampu mati. Sebentar, saya chat Mas Gulam dulu ya. Ya, memang mati lampu, kadang-kadang kita nggak tahu ini. Oke. Okay. Jadi mungkin itu rekan-rekan sekalian, karena memang kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga saja kegiatan ini memberikan manfaat. Ya. Saya selaku host dan juga moderator dari kegiatan workshop desain karakter series ini, mengucapkan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan selama workshop, dan mungkin semoga nanti di kedepannya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih memberikan impact yang besar gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi bukan cuma sekedar workshop kita latihan-latihan enggak, tapi mungkin kita bisa bersama-sama membuat sesuatu bersama, setelah selesai workshop kita langsung punya sebuah karya yang jadi, kita bisa langsung kita hak ciptakan, kita uruskan ke KI, syukur-syukur bisa kita monetize bersama, ya kan, kita jadikan proyek bersama-sama seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktu yang sudah diberikan untuk mengikuti workshop ini, semoga ilmunya bermanfaat di sini. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.